Manas na lang sa lahi. Banyak memberi saya pelajaran yang berguna bagi saya. Saya untuk abang kelas itu semoga mereka lulus di universitas yang mereka inginkan, yang mereka minat. Dan kedepannya untuk abang kelas kita yang sudah tamat ini, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Kemudian mudah-mudahan bisa dapatkan universitas yang diinginkannya. Kemudian mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang sukses. Saya selama berteman kurang lebih 2 tahun bersama abang kelas, ya abang kelas itu orangnya asik, ramah, baik, dan dari berteman sama abang kelas saya banyak dapatkan pelajaran lagi arti tentang sebuah kedewasaan, persahabatan, dan pertemanan itu sebenarnya apa. Dan ya, harapan kami semua dari seluruh kelas 11, kelas 10, mudah-mudahan untuk abang kelas kita yang sudah tamat ini, mudah-mudahan semuanya bisa menjadi orang yang sukses. Ya, saya merasa sangat senang sudah mengikat tali silaturahmi kepada angkatan pertama. Soalnya pertama kali kami masuk Man Insan Cerikia, kami disambut dengan baik dengan abang-abang kelas, serta abang-abang kelas yang insya Allah ramah semua dalam menyambut kami. Pesannya, semoga lulus SBM-nya, Kak. Semoga lulus untuk kedepannya. Pan kepada kakak-kakak kelas yang telah mencapai masa depannya. Ya, pesan saya sama kakak-kakak ini, saya sangat senang. Karena untuk pertama kalinya saya menjadi angkatan kedua, dan kakak kelasnya itu adalah angkatan pertama. Nah, saya sangat senang karena bisa menyambut
tali silaturahmi kepada kakak-kakak angkatan pertama, karena angkatan pertama dan angkatan kedua ini biasanya kompak kalau di kehidupan asrama. Jadi saya sangat senang. Semoga tujuannya ke perguruan tinggi favoritnya semoga tercapai, dan saya doakan semuanya sukses. Dan kak, satu pesan lah ya kak, kakak-kakak semua, doakan kami juga ya kak, semoga kami juga bisa menyusul kakak-kakak semua dan bisa menjadi adik-adik kelas, adik-adik tingkatan kakak di kampus kakak-kakak masing-masing. Kita belajar bersama, mengaji jua mengejar, susah senang semua bersama. Tiada jarak yang memisahkan kita, setiap masa kita bersua, ada canda, ada tawa. Jangan, jangan lupakan kawan, mari gapai masa depan, jangan lupakan Al-Quran. Yo, hidup ini mesti beriman, kita semua berteman, pesan guru jadi pedoman. Semoga bersua di masa depan.